Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Jemplang ini, ke Bromo. Sekarang mau ke Ranupani. Kita tengok hajatan horoknya Brewok Audio kali ini di Ranupani. Suaranya sudah terdengar dari sini, Lur. Oh, itu sudah putar dijian ya. Brewok Audio. Ini saya masih ada di Jemplang. Tuh cuacanya kali ini cerah. Bagus pemandangannya. Setelah ini kita langsung meluncur ke Ranupane. Di jarak 2 kilometeran lur sudah terdengar itu brewok. Wow, blur 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 blur. Nih, cuacanya lagi cerah-cerahnya ini. Sudah masuk desa Ranupani lur. Aduh, suhunya lebih dingin dari biasanya ini. Nah, ini dia lokasinya. Oke, ini dia lokasinya. Kita sudah sampai. Full Hork Brewok Audio. Oke, dulur, saya sudah ada di lokasinya Brewok Audio di Desa Ranupani, Sunduro Lumajang. Brewoknya ada di sana ya. Nah, itu 12 subwoofer sudah ready di sana di samping panggung. Acaranya untuk hari ini live DJ Dona, kemudian besok live orkes One Nada. Itu dia Brewok ada di sana. Sementara untuk sound out-nya di sini ada sound apa ini ya? Enggak tahu namanya, Lur. Setelah ini kita lihat ke situ. Oke, Lur, ternyata ini latansa audio, Lur, dari Poncokusumo untuk sound out atau sound depannya pakai Bolt TTS dan Super Scoop 12 subwoofer dengan 4 mid low dan 8 mid high. Mitlo 15, Mitek 10 in, Latansa Poncokusumo ternyata ini ya, yang paling depan. Nih power-powernya di sini ada RDW FA14000, ada RDW ND15 Pro, RDW ya ini Sound Queen TD4800, Studio Du MA2400, Sound Crash ada 3. Nantinya full acting juga, ini sudah ada rejengnya. Tempat operatornya Latansa ada di sini. Ini box-boxnya juga nggak dipakai, mungkin untuk panggung. Ini untuk panggung ya. Mixernya pakai Island Head DL2400. Ini Hooper dan Alesis DM5 serta equalizer DBX231. Terus ini untuk teropnya, sound brewo ada di belakang sana. Ini teropnya. Gensetnya di sini Artex 100P, ini yang dipakai oleh Latansa. Pakai Latansa ini. Sementara soundnya brewok ada di belakang sana, Lur. Itu dia ya. Nanti malam live DJ ini. Wah, ini keren sekali ini. Lokasinya juga los. Wow, panggungnya besar. Besok acaranya Dangdut One Nada. Nah, ini dia. Tempat operator sudah disediakan di sini. Ini mau tinggal dibunyikan kalau enggak salah ini. Mixernya Midas sama DLMS RCF.
Terus soundnya ada di sini 12 subwoofer. Beserta panggungnya sudah berdiri. Sama kayak yang di togokan kemarin. Ini 12 subwoofer. Ini juga di panggungnya pakai subwoofer planar juga, sama seperti yang kemarin wayangan, dengan speaker aktif Esli. Panggungnya besar sekali. Terus bawa speaker cadangan juga di sini. Itu ada lampu sorot satu. Terus di belakang ada beam 4. Par LED-nya 6. Ini bawa RCF 4 speaker buat cadangan. Powernya ada di belakang sini, masih tetap pakai yang kemarin, PSLab NX 20.000. Linery sama, pakai Esli. Nih, linery masih tetap Esli. Nih, powernya sama yang MM akustik ya, yang 4 channel untuk middle-annya, sama Esli premium untuk middle-annya. Oh, lokasinya jos ini, enak. Terus sama suhunya juga dingin sekali ini. Itu untuk yang punya cat ya, teropnya mewah sekali, gede lur, besar sekali teropnya. Truknya Brewo ada di sana. Gensetnya ada di sana. Wah, ini mantap ini. Untuk nanti malam live di Cidona lur, merapat yuk, ranupane. Tinggal nunggu bunyinya aja ini. Kita tunggu nanti bunyinya. Oke dulu, ternyata ini sound yang di depan Latansa Audio lho. 12 subwoofer pakai box Super Scoop dan DTS nya ya, dengan 4 mid low dan juga 8 mid high. Ini Latansa Poncokusumo ternyata sound depannya ya. Thank you.
Trenggalek Free Bus, Henson, Dewa Kali, Ocek.